Oke, Sobat Medcom, kembali lagi di newsmakermedcom.id. Kali ini bersama saya, Alfa Mandalika. Dan hari ini kita akan membahas seputar tol langit yang akan menyasar daerah-daerah dengan 3T, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin menargetkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan membangun tol langit atau palaparing yang secara menyeluruh dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia dan dikhususkan untuk di daerah 3T, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal. Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo, Bapak Bambang Nugroho atau yang biasa akrab disapa Bapak Nugi. Halo Pak Nugi, apa kabar? Halo Pak Mas Alfa, apa kabar baik? Iya sehat, sehat-sehat, salam sehat Pak Nugi. Nah Pak Nugi, langsung aja nih kita akan membahas seputar tentang tol langit nih Pak Nugi. Sejauh ini sudah sejauh mana nih progres tol langit atau palaparing yang sudah disiapkan pemerintah sampai saat ini? Ya baik, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih itu tol langit ya? Ya. Tol langit itu sebenarnya itu sebuah konsep yang namanya konsep akselerasi dari sebuah pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK ya. Yeah. Infrastruktur TIK yang bisa nantinya menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kita akan membangun yang namanya jaringan backbone fiber optik palaparing. Yeah. Jaringan fiber palaparing dan proyek satelit multifungsi. Itu yang sebagai bagian dari yang namanya tol langit. Yeah. Dan tentunya ini sebuah target dan tujuan dari pemerintah untuk bisa mewujudkan yang namanya pemerataan infrastruktur dan pemerataan hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan akses informasi dan telekomunikasi. Yeah. Gitu ya. Sejauh mana sekarang proyek satelit ataupun proyek fiber optik yang kita sudah siapkan? Yeah. Tentunya yang pertama adalah proyek palaparing ya. Proyek palaparing sebenarnya kita memiliki tiga paket, yaitu paket barat, tengah, dan timur. Nah, paket barat sebenarnya sudah selesai, sudah cukup lama, sudah sejak Maret 2018. Oh, jadi udah 2 tahun lalu ya? 2018, sudah siap. Lalu kita punya paket tengah yang terdiri dari, kita punya tengah itu selesai di 21 Desember 2018. Jadi memang nggak bersamaan ya ininya selesainya. Dan di timur itu tahun lalu ya di 29 Agustus 2019. Oh, jadi seluruh paket palaparing baik barat sampai timur itu sudah selesai dan sekarang sudah operasional. Okay. Sementara untuk yang satunya untuk Satria itu saat ini sedang dalam masa konstruksi, di mana masa konstruksi memang membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat ya, waktu 3 tahun, yang rencananya di kuartal 4 2023 sudah bisa mengorbit sudah bisa aktif dan on air kira-kira di akhir tahun 2023. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, baik. Berarti yang tadi yang Satria itu ditargetkan selesai di tahun 2023 ya Pak ya? Iya, karena sekarang sedang masa konstruksi selama 3 tahun ini. Oke, lalu Pak selanjutnya target untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informasi khususnya di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal sudah sejauh mana Pak? Jadi sebenarnya perencanaan dengan Satria sendiri, iya, sampai 2023 peluncuran, sebenarnya kita akan mempunyai waktu dari tahun 2021, 2022, sampai 2024. Okay. Jadi sebenarnya proses ini adalah karena proses satelit Satria ini kan ada yang namanya space segment yang di atas, space segment itu ada yang di atas, yaitu satelitnya itu sendiri, ada yang namanya ground segment yang di bawah, sehingga mereka bisa berkomunikasi ya, satelitnya bisa berkomunikasi. Nah, persiapan di ground segment ini sendiri, kita memang sudah mempersiapkan schedule
untuk implementasinya itu sejak 2022. Oke. Itu jadi 2022 ini kita akan membangun kira-kira masih 22 ribu lokasi titik ya. Ya. Karena target kita ada 150 ribu titik. 150 ribu titik ya, Pak? 150 ribu titik, ini cukup banyak. Nah, Ya. dari 150 ribu titik ini kita pecah-pecah. Nah, Oke. ini kita mulai di 2022, nanti 2023 kita bangun sekitar 40 ribu. Dan selanjutnya juga mungkin antara 40 sampai 60 ribu. Oke. Proses ini tentunya kita juga perlu yang namanya koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi sebenarnya saya punya data bahwa total titik layanan publik yang sekarang kita miliki adalah ada 501.000 titik, di mana 501.000 titik ini mengcover untuk sekolah, gitu ya, untuk Ya. sekolah kita ada apa kantor desa atau balai desa, terus juga ada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit, Ya. lalu juga ada polsek di apa namanya titik-titik layanan publik tadi. Nah, dari 501.000 titik itu yang sudah kita bangun ya, maksudnya Indonesia ataupun pemerintah bangun, itu kita sudah memiliki 351.000 sekian titik. Oke. Namun masih ada kekurangan sebesar 150.000 titik tadi yang Ya. belum terbangun. Artinya memang ada desa-desa atau wilayah-wilayah yang memang belum ada sinyal sama sekali. Oh, ya. Nah, yang dibangun oleh Baktikominfo dalam hal ini untuk apa namanya mendukung satelit Satri ya, tentunya kita membangun titik-titik ground segment Ya. yang di wilayah desa-desa yang pertama memang belum ada sinyal Ya. ya, ataupun ada sinyal tapi juga mungkin belum terlalu mendukung. Oh, gitu ya. Artinya ada titik-titik yang memang kapasitasnya kurang, sehingga kita coba mendukung dengan kapasitas nanti dari satelit-satelit kita gitu ya. Nah, 150 ribu ini kebanyakan kalau saya lihat di data adalah di sekolah, terutama Sekolah-sekolah yang di sekolah pelosok-pelosok ya, Pak. pesantren gitu ya. Ya. Itu kita perlu dukung, kita masih punya 93 ribuan, Ya. 93.900 titik yang belum kita kita bangun. Lalu ada kantor desa sekitar 47.900 titik. Ya. Lalu kita punya yang namanya fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas dan sebagainya, ada 3.700 titik. Lalu ada wilayah polsek-polsek ataupun perbatasan gitu ya, Ya. wilayah perbatasan itu masih ada sekitar 3.900 titik yang perlu didukung, dan mungkin KL-KL lainnya yang mungkin nanti perlu dukungan akses internet. Itu masih sekitar 600-an. Nah, sehingga waktu di awal sebelumnya adalah makanya kita merencanakan untuk pembangunan satelit Satria ini untuk mendukung titik-titik yang memang memerlukan akses internet. Ya, berarti memang concern-nya kalau bisa dibilang untuk di dunia pendidikan, dunia kesehatan juga ya Pak, untuk supaya mendukung akses internet itu, supaya juga memudahkan layanan masyarakat gitu Pak ya. Betul, betul sekali. Jadi memang kita mempunyai dua konsep yang dimana sekarang menggunakan apa namanya nanti akan menggunakan Satria, Ya. lalu kita juga menggunakan yang namanya Palaparing. Oke, Nah, jadi ada dua Palaparing itu, yang Pak. kita bangun ini adalah sebuah backbone, Ya. backbone. Jadi kayak kita punya tulang punggung kita gitu, Ya, backbone ya. ya. Lalu, namun kita masih membutuhkan yang namanya middle mile. Jadi Oke. setelah tulang ini kita perlu ruas-ruas gitu ya, untuk Ya. bisa sampai ke akses, sampai ke desa-desa tersebut. Ya. Karena yang kita bangun adalah backbone. Kenapa kita bangun backbone? Biayanya cukup tinggi, dan operator-operator Iya. Yeah. fiber optik tidak melihat bahwa itu sebuah nilai yang komersial gitu untuk Oh, bisa iya. mereka bangun. Sehingga siapa yang akan membangun itu kalau Iya. misalkan dengan pemerintah? Iya. Makanya pemerintah membantu para operator ini untuk bisa kita siapkan jalur backbone-nya, dan operator udah setengah jalan lebih nih, tinggal mereka membangun membangun middle mile dan last mile-nya seperti Oke. itu. Baik, Pak Nugi. Lalu seberapa besar sih Pak dampak dari Tol Langit ini terhadap usaha ya berbasis internet, Pak? Kalau kita bicara dampak, tentunya kita mengharapkan bahwa akses internet ini bisa menjadi penetrasi buat orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan, yang dilewati oleh jaringan Palaparing ya.
Jadi setelah infrastruktur TIK ini sudah dibangun dan digelar, kita perlu yang namanya optimalisasi untuk pemanfaatan akses internet tadi agar masyarakat bisa produktif dan bisa mengembangkan yang namanya ekosistem digital. Salah satunya mungkin kita bicara sektor e-commerce. Jadi sektor e-commerce ini kan berkembang dengan pesat ya, saya Cepat. pikir begitu ya. Jadi industri e-commerce harusnya bisa menjadi sebuah peluang-peluang ya buat buat usaha UMKM ya, UMKM untuk bisa memasarkan lebih luas dengan adanya akses internet. Betul ya. Kalau saya bisa share dikit bahwa data Kementerian Kominfo baru apa namanya baru 9,4 juta yang sudah online Oh gitu. gitu. Itu di Namun daerah mana, Pak? Seluruh nah ini Indonesia. seluruh Indonesia ya, seluruh 9,4 Indonesia. juta ya. Tapi dari total 64,3 juta UMKM. Jadi Oh, berat. sebetulnya banyak banget UMKM ini yang data Kemenkop ya, Kementerian Koperasi. Namun hanya hanya memanfaatkan 99,4 juta yang sudah online. Jadi memang ini mendorong ya, mendorong supaya termasuk di BUMDes gitu ya, ada Badan Usaha Milik Desa untuk membangun yang namanya unit usaha dan memanfaatkan teknologi e-commerce sehingga apa produk-produk dari wilayah atau desa tersebut Bisa bisa langsung lebih di cepat untuk bisa berkembang kami dengan menggunakan teknologi e-commerce. Apalagi mungkin Mas Alfa sendiri paham ya, kita sejak adanya pandemi COVID dari awal tahun ya, dari Maret itu ya, itu tentunya sebenarnya mendorong yang namanya percepatan transformasi digital, akselerasi ya. Iya, karena apa-apa semua kan via online, Pak. Dari belajar, kerja dari rumah, itu memanfaatkan teknologi yang berbasis internet juga kan, Pak. Belajar dari rumah, bisa bekerja juga dari rumah. Nah ini kita melihat bahwa pertumbuhan yang karena kondisi tersebut perilaku masyarakat berubah nih dari yang tadi belanja offline jadi ke online gitu ya, Benar, Pak. perilakunya berubah. Nah terus ini saya dapat data juga dari Kementerian Koperasi, kenaikan sejak pandemi COVID ini kenaikan cukup sangat signifikan ya, 320% setahu saya terus di bulan Maret kemarin tahun lalu, dan sekarang belum menyentuh sekitar 480% di April. Tapi kan ini kita perlu 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 dorong nih, begitu pesatnya ininya ya e-commerce. Nah Perkembangan ini e-commerce. dorong dengan infrastruktur TIK yang cukup memadai gitu ya. Ya, Pak, kalau dengan infrastruktur juga yang menunjang bisa bisa sampai ke daerah-daerah yang jauh-jauh juga kan, Pak. Pelosok-pelosok juga bisa bisa mendapatkan layanan e-commerce dengan baik gitu, Pak. Iya, Jadi memang kita pastinya akan buka ini ya marketplace, jadi ke batu ya. Mungkin apalah Bukalapak, Tokped atau apapun ya, ya dia bisa Sangat terbuka memanfaatkan sekali, ini sebagai promosi juga, lalu juga bisa ada transaksi transaksi online. Jadi udah nggak, mereka juga nggak perlu yang namanya buka buka apa warung-warung secara fisik ya, tapi udah bisa Udah secara online semua. online, bisa mudahkan mereka untuk berbelanja ya, untuk belanja dan efisiensi waktunya jadi bisa lebih lebih baik. Lebih cepat gitu, Pak, ya. Kan udah jadi bisa fintech ya, kita bisa pakai mobile banking, order dan Semua sebagainya. udah satu genggaman dalam satu genggaman. Betul betul Mas Alfa, begitu. Ya, baik, Pak Nugi. Lalu sebenarnya seberapa penting sih, Pak, Palaparing ini yang akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada ya, existing network dengan jaringan baru, new network, pada wilayah timur Indonesia khususnya, Pak, Palaparing Timur. Oke. Sebenarnya mungkin bisa saya share dikit bahwa Palaparing kan tidak hanya di wilayah timur, kita punya yang namanya juga di wilayah barat, juga wilayah tengah. Tentunya ketiga ring tadi diharapkan bisa terintegrasi dengan jaringan backbone yang juga sudah dibangun operator gitu ya. Jadi sebenarnya operator kan juga sudah membangun yang namanya jalur Palaparing juga ya namanya ya. Lalu kita menghubungkan, mengintegrasikan jaringan backbone tersebut sehingga seluruh wilayah bisa saling terintegrasi dan terutama bisa menjangkau yang jumlah 514 kabupaten kota.
itu masyarakat diharapkan tentunya di, terutama yang tadi disampaikan di wilayah timur bisa menikmati layanan akses internet cepat gitu ya dengan adanya jalur Palaparing ini. Ya tentunya dengan mengingat kondisi geografisnya Indonesia ya, saya pikir Palaparing ini sangat berperan aktif ya, berperan penting dalam menyatukan seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari apa wilayah lautan dan daratan, yang sehingga nanti kita semua terutama teman-teman yang tinggal di daerah 3T bisa mengakses berita informasi yang dari pusat Lebih lebih, cepat ya. lebih cepat gitu ya, daripada mungkin jalur komunikasi konvensional ya yang mungkin masih dari dulu masih pakai koran dan sebagainya. Ini dengan internet lebih cepat. Sebenarnya penting banget ya untuk Palaparing ini bisa bisa mengintegrasikan jaringan ini, karena kalau dihitung secara mungkin secara komersial memang operator mungkin nggak ada yang nggak merasa ini sebuah commercially ini ya. Ini apa reliable buat mereka untuk menghitung bahwa membangun jalur-jalur terutama di wilayah 3T menguntungkan, dunia menurut mereka kurang menguntungkan, sehingga memang harus pemerintah turun tangan untuk membangun jaringan transmisi strata optik apa Palaparing tadi dengan konsep yang memang kita punya adalah skema KPBU ya, KPBU ya. pemerintah dan badan usaha. Oke, baik. Nah, baik Pak Nugi, lalu bagaimana nih Pak, tadi berbicara tentang Palaparing yang sudah apa targetnya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T ya Pak ya, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, sampai saat ini penegasan aja Pak, sudah sejauh mana pembangunan Palaparing di daerah, khususnya di 3T itu Pak ya, terluar, terdepan, dan tertinggal Pak. Ya, jadi jalur proyek Palaparing sebenarnya sudah seperti saya sampaikan, ya, tadi ya. Sudah 100% selesai. Kita sudah full operasional ketiga wilayah tersebut. Tinggal sekarang yang menjadi concern kita adalah pemanfaatan. Pemanfaatan atau utilisasi kapasitas yang kita sudah bangun. Saat ini data yang kami punya untuk di kapasitas di Palaparing Barat sudah 33% termanfaatkan ya, terutilisasi ya oleh masyarakat dengan apa namanya istilahnya kerjasama dengan operator. Lalu di wilayah tengah kita sudah 18,5% ya, dan di wilayah timur kita sudah ada 15,75 untuk di jalur EPO-nya, karena timur kita memiliki dua konsep, satu menggunakan fiber optik dan juga menggunakan microwave gitu ya. Microwave kita sudah cukup lumayan di 45%. Jadi rata-rata sekitar 30% di wilayah timur. Jadi wilayah timur juga menanjak ya. Dan tentunya dengan target pembangunan infrastruktur TIK yang akan kita kerjakan di tahun depan, dengan membangun cukup masif ya, saya bilang cukup masif pembangunan infrastruktur yang menggunakan atau memanfaatkan Palaparing, kita membangun BTS-BTS Pak ya. Jadi itu akan sangat membantu untuk menaikkan utilisasi dari Palaparing itu sendiri. Gitu. Oke, baik Pak Nugi. Lalu Pak, dari saya mau nambahkan sedikit. Iya, silakan Pak. Memang kita udah bangun apa namanya jaringan tulang punggung tadi, backbone. Ini kita memang butuh yang namanya middle mile atau last mile yang bisa menjangkau langsung ke masyarakat. Itulah makanya kita perlu kerjasama dengan operator. Oke, sejauh ini sudah ada komunikasi Pak atau Sudah. Makanya tadi yang saya sebutkan, kita sudah 33% di barat, 18,5% itu kita sudah kerjasama dengan operator-operator. Ya. Gitu. Oke. Baik, Pak Nugi. Lalu dari pembangunan tol langit dan Palaparing ini di wilayah 3T ya Pak, kira-kira potensi apa atau potensi dari sektor apa aja yang dilihat oleh Bakti yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana Pak? Baik dalam sektor pariwisata, maupun pendidikan, ataupun dari keamanan Pak? Oke, jadi sebenarnya Bakti melihat sektor-sektor tadi ya, yang berorientasi pada kepentingan publik. Kepentingan publik. Jadi tentunya seperti pendidikan, kesehatan, dan mungkin pariwisata kan, jadi bisa bermanfaat bagi negara dan pemerintah tentunya. Dan secara terlihat ya, Bakti ini kan juga melakukan yang namanya pengembangan ekosistem digital dalam rangka memanfaatkan akses telekomunikasi yang sudah kita bangun.
sehingga tentunya Bakti akan bersinergi dengan kementerian teknis terkait ya, yang tadi disampaikan baik pendidikan, kesehatan itu sebagai dan pemerintah daerah tentunya ya, karena pemerintah Ya. daerah sebagai stakeholder di Di daerah-daerah. wilayah ter ya. Nah, kalau bicara dengan contohnya pariwisata, tentunya dengan adanya koneksi internet yang mumpuni ya, tentunya menjadi faktor daya tarik ya, daya tarik bagi calon wisata baik baik lokal maupun mancanegara gitu kan. Ya. Tentunya ini juga menunjang budaya pekerja milenial juga nih yang namanya digital nomaden nih. Jadi Iya, jadi mereka bekerja dari cenderung mana aja. datang ke destinasi wisata gitu, mungkin apalagi yang kita lagi kejar dorong destinasi super Iya. prioritas gitu ya. Dan mereka juga bisa bekerja dari jarak jauh otomatis gitu Iya. ya. Dia kan pindah-pindah gitu, tapi bisa kerja dimanapun gitu ya. Dan di tentunya di tengah pandemi Iya. COVID-19 ini kita juga teman-teman di Bakti melakukan yang namanya pelatihan virtual tour ya, virtual tour buat pemandu wisata gitu, itu juga bisa bisa menunjang apa namanya peningkatan dari kompetensi SDM para pemandu wisata tadi gitu ya. Itu Oh juga iya. salah satu apa namanya pelatihan-pelatihan yang kita 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 jalankan. Dan dari hal tersebut nanti dia bisa melakukan virtual tour mandiri dan menerima pendapatan dari pelaksanaan virtual tour itu sendiri gitu, dan mengembangkan ekosistem digital pariwisata. Iya. Manu, saya punya data bahwa yang udah berhasil ya pemandu wisata yang menjalankan kegiatan tersebut itu di Natuna contohnya, lalu di Kupang, lalu ada di Raja Ampat. Oh, mereka sudah melakukan virtual tour itu, Pak? Betul, mereka sudah ikut pelatihan dan melakukan virtual tour. Oke. Jadi memang Jadi ini sangat peminat. sangat ngebantu ya, kan ini juga pemerintah daerah Ya. juga melakukan pelatihan juga, pelatihan bahasa Inggris melalui platform digital, sehingga pelaku pariwisata bisa Lebih bisa apa mudah lah. namanya memanfaatkan ya, memanfaatkan akses internet yang telah kita bangun gitu. Berarti memang manfaatnya banyak sekali, Pak, ya, sampai menyasar pelatihan-pelatihan ke pemerintah Betul. daerah maupun juga tour guide-tour guide di sana yang akan Betul. apalagi sudah ada virtual tour ya, jadi memudahkan juga turis-turis yang untuk ingin berwisata di daerah-daerah Iya. tersebut ya, Pak, Kalau ya. ya terus kalau, kalau dari pendidikan ya tentunya akan membantu dalam kegiatan belajar mengajar online Oh iya. otomatis. Itu sangat sangat membantu mereka gitu. Ya. Apalagi kan Jadi lagi memang banyak lagi memang masih PJJ ya pelajaran jarak jauh itu, Pak, ya. betul. Artinya memang sangat membantu sekali dengan kehadiran internet yang baik gitu, Pak. Dan terutama juga kesehatan ya, kan Ya. kesehatan kita ini juga membantu dokter-dokter di daerah-daerah ya. Jadi bisa bisa berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis yang mungkin berpengalaman melalui telemedicine gitu ya. Oh, Mereka jadi konsultasinya via online gitu, Pak, ya? betul via Oh, online. oke. Ini tentunya membantu para dokter-dokter di daerah yang mungkin juga masih mungkin ada yang junior gitu, dia Iya, perlu iya, iya. perlu perlu pengalaman lebih lebih jauh lagi, dan mereka bisa melakukan itu dengan internet. Jadi pemanfaatan ini tentunya dari seluruh sektor-sektor tadi bisa 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 membantu dan Iya. meningkatkan yang namanya apa namanya komunikasi yang lebih baik Iya. dari daerah, terutama terutama kita bicara daerah 3T ya, gitu ya, lebih baik lagi demikian. Ya, baik Pak Nugi. Lalu kali ini kan kita berbicara tantangan selanjutnya adalah mungkin pemilihan operator ya, Pak, ya. Meski sudah dibangun dari akhir tahun lalu kan. Banyak operator seluler juga mungkin membutuhkan investasi besar untuk memanfaatkan proyek tol langit ini di Indonesia kan, Pak. Bagaimana, Pak, Bapak melihat hal itu? Ya, jadi palaparing yang dibangun oleh pemerintah memang tentunya untuk mengisi sebuah kekosongan ya, Ya. sebuah kekosongan yang namanya ada 57 kabupaten desa yang belum, yang di daerah 3T 57 ya, Pak? 57 yang belum terbangun. Jadi kita mengisi 57 kabupaten itu, dan akhirnya kita memiliki 514 yang Ya. sudah terbangun semua. Tentunya ini membantu ya, membantu baik operator ataupun pelaku usaha yang tadinya ada di wilayah tersebut, Ya. yang desa-desa yang dilalui oleh 57 kabupaten bisa bisa
bisa mengakselerasi yang namanya mungkin bisnis-bisnisnya mereka gitu ya, dan baik dari sisi gimana mereka melakukan komunikasi gitu. Jadi tentunya tantangan-tantangan kita untuk bakti tentunya ya, emang ini setelah kita sudah bangun ya, sekarang tinggal membangun yang namanya middle mile dan last mile gitu ya. Itu yang menjadi tantangan baru, di mana itu sebuah challenge buat kita semua, termasuk operator. Tapi pada intinya backbone-nya sudah terbangun ya, tinggal kita mendorong atau terus melakukan namanya komunikasi dengan para operator, supaya mereka melihat bahwa potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut, dengan melihat titik populasi, melihat dari produktivitas di wilayah tersebut, yang mana mungkin mereka punya apa namanya istilahnya, punya suatu apa namanya istilahnya daya tarik gitu Pak, keahlian ya, keahlian ya, atau misalkan contohnya nelayan perlu 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 menjual ikan dengan tepat dengan ini, itu kan sangat sangat melihat bahwa itu ada potensi, dan itu bisa mereka bangun akses internet di titik-titik desa yang memang sangat melihat, kita lihat bisa potensial. Meskipun kita tahu sendiri bahwa di daerah 3T memang memang daerah yang dianggap non komersial gitu ya. Nah, satu sisi memang Bakti memang memberikan kesempatan untuk operator juga nih untuk berkolaborasi sebenarnya. Operator silakan aja berkolaborasi. Seperti yang mungkin Pak Jokowi bilang kan, ya kita harus bekerja out of the box, tidak kerja sendirian. ini eranya kolaborasi. Jadi operator ya silakan untuk membentuk kolaborasi dengan yang lainnya atau berupa konsorsium, yang harapannya adalah membangun persaingan positif di sana, dan saling menguntungkan untuk bisa membangun wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur Palaparing di 54 ini. Baik Pak Nugi, setelah tadi pemaparan-pemaparan seputar operator seluler, kira-kira menurut Pak Nugi apa sih kendala utama mereka sehingga mereka masih belum bisa memanfaatkan tol langit ini dengan maksimal? Memang kendala-kendala yang masih kita lihat adalah investasi untuk ini kan cukup tinggi ya. Tentunya operator-operator ini melihat ada unsur kehati-hatian, sehingga mereka tentunya melihat dari hitungan bisnisnya apakah memang ini cukup bisa memberikan hasil, atau melihat dari opportunity ke depannya gitu ya. Tentunya strategi-strategi Bakti ya, kita bisa terus komunikasi dengan membuat model market review, marketing strategi gitu. Kita lihat potensial ekonomi juga, kita lihat di depan apakah ini nanti akan lebih kelihatan kan. Pasti kan teman-teman juga lihat mengkaji dari sisi industri gitu ya, masyarakat, terus mungkin layanan publiknya seperti apa, dan juga mungkin termasuk pemerintah daerah, di mana mereka memiliki bumdes-bumdes yang mungkin mereka bisa melihat bahwa itu sebuah potensi. Nah, komunikasi ini yang mungkin yang akan terus dilakukan ya, terus dilakukan, terutama kita sendiri kan memang tahun depan membangun jaringan BTS-BTS untuk di wilayah-wilayah 3T, banyak, hampir 4 ribuan di tahun depan, 4.200, dan itu tentunya melewati wilayah-wilayah desa-desa yang 3T tersebut. Otomatis akan menjadi peningkatan ekonomi digital di wilayah-wilayah yang kita lalui. Tentunya kita juga selain BTS juga kita kan membangun yang namanya akses internet ya, ada WiFi internet, dan lokasi-lokasi yang ini tentunya akan nantinya bisa bermigrasi dari yang namanya menggunakan satelit juga akan menggunakan fiber optik ataupun menggunakan terestrial yang jaringan microwave. Otomatis kapasitasnya akan lebih besar dan bisa lebih mumpuni lah akses internetnya daripada akses internet yang
saat ini kita miliki menggunakan satelit memang kapasitasnya terbatas ya, karena satelit menggunakan kapasitas satelit itu cukup mahal gitu. Oke, baik Pak Nugi. Lalu apakah ada strategi-strategi lain nih Pak? Tadi kan karena memang kan berpikirnya karena operator berpikir karena investasi ini besar gitu. Nah, lalu dari Bakti Kominfo sendiri ada nggak sih kayak strategi apa untuk mengajak para operator telekomunikasi ini untuk ngambil peran untuk menghadirkan akses internet yang cepat khususnya di wilayah 3T itu Pak? Saya pikir strateginya untuk mengajak mereka ya kita membuat konsep kerjasama ya, terus menggunakan skema-skema sewa jaringan, sewa jaringan salah satu strategi ya. Terus juga mungkin produk dan tarif layanan juga mungkin kita buat ya, kita olah sehingga berdaya jangkau buat si penyelenggara ini juga win-win lah ya, buat masyarakat juga menggunakan itu dengan akses yang murah, tapi juga penyelenggara telekomunikasi bisa menjalankan yang namanya operasional terhadap yang mereka bangun gitu. Dan kita juga variasi ya, kita punya kapasitas yang variatif dari yang namanya kalau dengan operator kita punya yang kapasitas 1 giga dan kapasitas 10 giga, atau mungkin kalau memang mereka membutuhkan kapasitas yang lebih besar kita menggunakan yang namanya dark fiber. Dan itu salah satu komponen-komponen skema layanan antara Bakti dengan pihak operator sehingga bisa mereka juga melihat bahwa ini bisa menyewa atau layanan tersebut dengan sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Jadi kalau kebutuhannya belum besar ya sewanya mungkin yang lebih kecil gitu. Jadi menyesuaikan gitu Pak ya. Disesuaikan. Gitu. Jadi ada dan juga mungkin bisa juga menggunakan skema diskon tarif gitu ya. Ini juga supaya para operator ini bisa ikut hadir ya, ikut mengambil peran untuk membangun akses internet di desa-desa di dari wilayah 3T gitu. Oke, baik Pak Nugi. Lalu terakhir nih Pak Nugi, apakah ada informasi lain nih yang terkait tentang penyelesaian palaparing dari barat sampai timur Indonesia? Baik. Jadi kita dengan menggunakan palaparing, tentunya pemanfaatan terutama untuk di tahun 2021 memang kita berencana akan membangun jaringan BTS-BTS ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan palaparing. Ya. Tahun depan kita membangun 4.200 lokasi, insya Allah kita bisa laksanakan itu, dan tahun 2022 kita akan membangun banyak 3.704 lokasi desa. Jadi kita bangun dalam tahapan 2 tahun untuk pembangunan BTS dengan menggunakan jaringan terestrial itu dihubungkan dengan palaparing. Lalu untuk di akses internet sendiri kita akan bangun di tahun depan langsung banyak 7.904. Jadi titik-titik akses internet itu kita bangun agar masyarakat segera namanya kita akselerasi yang namanya transformasi digital bisa segera memanfaatkan akses internet lebih cepat dan tentunya ini semoga bermanfaat buat masyarakat terutama di wilayah 3T. Jadi kita dari Sumatera sampai Papua itu kita bangun titik-titik yang memang belum ada sinyal gitu. Oke, baik. Jadi, terima kasih. Tentunya kita perlu dukungan gitu, perlu dukungan supaya benar-benar yang namanya transformasi digital ini berjalan dengan lancar. Iya, amin Pak. Tahun depan bisa lebih cepat dan bisa segera kita laksanakan dan nanti didukung dengan meluncurnya satelit Satria di tahun 2023. Iya. Ini itu akan lebih besar lagi dan semoga teman-teman di wilayah 3T, masyarakat di wilayah 3T benar-benar bisa menikmati apa yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Bambang Nugroho, Pak Nugi. Terima kasih atas penjabarannya. Semoga rencana-rencana, target-target ke depan boleh berjalan dengan baik dan juga bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder agar masyarakat di daerah 3T bisa menikmati akses internet seperti kita nih Pak ya, khususnya di daerah-daerah 3T. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang Nugroho.
Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo. Selamat siang, Pak Nugi. Terima kasih, Mas Alfa. Selamat siang. Ya, Sobat Netkom, tadi kita sudah membahas tentang seputar Tol Langit, di mana Bakti Kominfo akan meningkatkan layanan internet, khususnya di daerah 3T. Dan semoga target yang akan disanangkan tahun depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya Alfa Mandalika pamit undur diri. Salam, selamat siang. We'll be right back.